Ya, ketemu lagi dengan Bowo. Saya coba akan unboxing pesanan helm Pava helmet dari Lazada. Agak lama dikirimnya, tapi ya akhirnya sampai juga. Saya dapat dari flash sale, harga biasanya 460, cuman kemarin flash sale dapat 174 sekian. Oke, kita coba unboxing, kita coba ambil cutter. Kita harus buka ini hati-hati, karena ini jika terjadi kerusakan bisa kita kembalikan ke Lazada. Saya pernah punya pengalaman beberapa, tapi nanti saya coba ceritain di video berikutnya. Saya punya pengalaman 2 item, satu item saya refund, satu item saya pakai credit store. Oke, ini Pava helmet. Revolution Helmet Technology from Korea. Warning bla 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 bla, fragile SME Revolution Helmet. Saya pesan ukuran M. Oke, red black. Red black M. Kelihatan ya, coba nih. Red black, cell color black. Oke. Okay. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Toro. Semoga sesuai harapan. Wih, cukup keren ya. Lumayan dari penampakan mah. Kita lihat. Bodi bagus menurut saya ya. Bahan bagus. Ini pertimbangan saya beli. Pertama, selain harganya murah, kemarin dapat flash sale. Ukuran apa? Di sini juga ada dot dan snell. Nah, ini katanya yang jarang, karena ini standar Amerika. Lihat dari bahan lumayan bagus ya, dari tali. Oh, ini juga bagus sob, bukan plastik tapi sudah besi nih, yang warna merah ini nih. Terus masa dalamnya kelihatan nggak bagus, saya suka. Ini bisa dicopot nanti aja deh, ribet. Overall value for money cuma 174. Oke kawan, sekian dulu, kita lanjut lagi di video berikutnya.